melaksanakan pencarian korban tenggelam di Ciliwung hari ketiga yang berlokasi di Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salam, jumpa lagi bersama saya Bang Isoy selaku penggiat Kali Ciliwung beserta anggota PPSU dan penggiat-penggiat lainnya. Nah, hari ini saya melakukan pencarian korban tenggelam di Kali Ciliwung hari ketiga. Titik lokasi korban bernama Haikal yang tercebur yang beralamat di RT 16 RW 6 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Semoga pencarian hari ketiga ini membawakan hasil. Korban cepat ditemukan dalam keadaan apapun. Terima kasih. Pencarian orang tenggelam hari ketiga di Kali Ciliwung saat ini sedang berjalan. Cuaca rintik-rintik, tetap semangat. Bravo, Ampibi Ciliwung, Bang Is OI. Sedang melakukan penyisiran di bawah, mengarah ke bawah, udah sejauh sekitar 1 kilo. Nah, kami akan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 kilo sampai belakang bin, nanti saya ke atas lagi dengan perlahan. Nah, ini sengaja dengan mengayuh. Nah, kami coba melakukan penyisiran titik-titik yang kiranya air muter. Tuh, perahu damkar sudah di depan. Sudah banyak yang melakukan penyisiran dari Basarnas, BPBD, komunitas-komunitas, ormas, organisasi yang peduli terhadap keluarga korban untuk melakukan pencarian di hari ketiga ini. Dilakukan pengubekan agar sampah-sampah mungkin korban juga masih tersangkut di dasar bisa timbul karena ombak, kitanya ombak. Nah, ini melakukan penyisiran sudah sejauh lebih kurangnya 2 km dari titik lokasi korban tenggelam. Nah, posisi saat ini saya berada di RT 5 RW 5 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu yang berbatasan dengan komplek BIN. Dengan cara mendayung sampai perumahan Kalibata, saya melakukan putar arah ke arah atas lagi menuju titik lokasi di mana korban Haikal tenggelam. Dengan cara perlahan kami melakukan penyisiran karena tadi sudah ada beberapa perahu yang melakukan penyisiran dan ada dulu ombak, mungkin itu bisa menimbulkan korban mungkin tersangkut karena ombak, dia bisa timbul ke atas. Semoga di hari ketiga ini pencarian korban atas nama Haikal cepat diketemukan. Ini menuju perlahan ke atas. Sedang dilakukan pemantauan oleh saudara Bobot dan Bang Opa selaku PPSU Kelurahan Pejaten Timur, ikut serta dalam pencarian korban tenggelam di Kali Ciliwung.
Kemudian hari ketiga ini masih nihil, korban masih juga belum diketemukan. Kalau memang di hari ketiga ini ditutup sore, mungkin akan dilanjutkan esok hari di hari keempat.